Dari bahan ini dulu. Ini prosesnya. Namanya apa tadi? Ginava. Makanan khas. Ya bukan khas ya, tapi memang buatan sini. Masya Allah, ini tukang martabaknya mahir banget ya. Ya jelas dong, sudah berpengalaman kerja di sini. Jadi di Mukalla ini, kita lagi ke salah satu restoran, makam. Kebetulan malam Jumat, jadi malam Jumat itu ramai sekali. Karena hari Jumat itu libur ya. Jadi pasti rame dan bakal penuh ini restoran ini. Ibarat kita kalau di Indonesia malam minggu. Saya mesen nastar dan coklat ya. Mau nyicip ini di sini. Nastar dan coklat. Sabar ya. Ada nastar. Nah ini nastar. Nanti kita lihat ya, campur dengan air gula. Bahada coklat. Ini coklat, option 2. Yang ini nastar, yang ini coklat. Dikasih air gula. Mas mukum ya koki. Sultan. Sultan? Al-Wasabi. Al-Wasabi. Aywa, Sultan Al-Wasabi. Bata dukul ba'din ila YouTube ba'din. Masya Allah. Masya Allah. Kam wahid ada? 1900, 1000. Jadi? 1900, 1000 ya. 2000, aywa. Syukran, jazakallah. Kinafah namanya ya. Kinafahnya yang dari kakao. Kelapa, ini serat kelapanya kelihatan asal bergerak. Yang tadi ditaburkan moyah sukar ada. Syarab ada, laisa asal ya ini. Lakin subuhu bi la laisa zait. Sukar. Jadi air gula ya. Jadi ditumpahkan air gula tadi ini. Luar biasa ini. Seratnya kelihatan.
kelapanya kelihatan. Kenapa? Ya? Kenapa tuh manis banget? Tadi yang barusan dicicipin dalamnya kelapa, kakao ya, kakao. Jadi serat-seratnya sangat terlihat asli kram. Jadi nanti kalau berkunjung ke Mukalla bisa nih mencicipi makanan yang namanya kinafa.